Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, BHSD Lover dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel Candy Lovers tentunya. Channel yang akan membahas seputar sinetron buku harian seorang istri. Di episode sebelumnya, seperti yang kita tahu ya guys, Alia, wanita ular itu sepertinya sudah berhasil menghasut Dewa agar Dewa mau mencabut laporannya terhadap Kevin Argata. Dan kemungkinan besar Kevin pun akan kembali dibebaskan. Alia yang telah berhasil menghasut Dewa pun sangat senang, karena Kevin sudah tidak akan mungkin lagi membongkar rahasianya. Secara Alia telah menolong Kevin ya guys. Di sisi lain, Alia dan Kevin pun akan kembali mengatur rencana siasat baru untuk menghancurkan Nana tentunya. Kevin yang sudah mendapatkan karma dengan apa yang dia tuai selama ini pun masih belum juga bisa tobat guys. Malah dia akan semakin beringas dengan tujuan-tujuan yang busuknya itu guys. Baik, sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kalian tidak tertinggal info-info terbaru dari channel ini. Di episode kali ini, karma seorang Alia, wanita ular itu akan dituainya guys. Dimana Alia yang sedang menjalankan misinya untuk tujuan, agar supaya Nana jatuh dari tangga pun malah berbalik kepada dirinya guys. Ternyata ia kurang waspada. Akhirnya Alia pun terjatuh dari tangga dan kepalanya terbentur. Bu Farah yang melihat itu pun kaget. Kenapa tiba-tiba ada Alia di rumahnya? Langsung saja Bu Farah membawa Alia ke dalam kamarnya guys. Setelah Alia siuman, dia bertanya kepada Alia, mengapa dan kenapa dia ada di rumah Buana? Dan apa yang dia lakukan di rumah Buana? Alia pun menceritakan hal yang sebenarnya. Karena sebenarnya, Alia pun terikat kontrak kerjasama dengan para Buana. Alhasil, Alia, si wanita ular itu, saat ini belum bisa melakukan aksinya guys. Karena kakinya terkilir dan kepalanya terbentur. Nah guys, kita doakan ya guys, para pemeran antagonis Alia, Kevin, dan Farah Buana akan cepat-cepat mendapatkan hidayahnya menjadi orang baik. Amin. Tonton terus sinetron buku harian seorang istri hanya di SCTV1 untuk semua. Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.